Babi ngepet. Ih, takut ditumbalin. Maksud lu apa bilang kayak gitu sama gue? Iya, kan bapak lu punya babi ngepet. Orang-orang udah pada tahu kok. Ih, aneh banget. Kevin, kamu jujur sama bapak. Tadi kamu apain Jamal, hah? Enggak kok, aku gak ngapa-ngapain, Pak. Tanya aja ke Uut kalau gak percaya. Iya, Om, orang kita gak ngapa-ngapain kok. Enak aja kamu nuduh kita, Jamal. Kamu jahat banget, ih. Bos, kenapa? Kayaknya bos lagi sedih ya. Pasti gara-gara anak-anak tadi. Iya, Bagong. Aku sedih mereka ngatain aku dan mereka nggak ngaku kalau mereka udah ngatain aku. Bos, jangan sedih, bos. Nanti biar gua datengin mereka, biar mereka takut dan nggak berani lagi ngatain bos. Jangan, Bagong. Kata ibuku enggak boleh balas dendam, soalnya enggak baik. Tapi mereka juga enggak baik, udah ngatain bos. Tapi kata ibuku kalau orang lain enggak baik sama kita, kita enggak boleh ngebalas mereka. Ya udah, tapi kalau mereka kayak gitu lagi bakalan gua datengin bos. Gua bakalan nakutin mereka biar mereka enggak seenaknya sama bos. Uut, bapak sekali lagi mau nanya sama kamu. Tolong jawab yang jujur. Bapak janji gak akan marahin kamu. Bapak cuma minta kejujuran kamu. Apa yang tadi bapak Jamal bicarakan itu benar, Uut? Kamu sama teman-teman kamu beneran ngatain Jamal? Pak, udah dong. Udah jelas anak-anak gak ngatain. Mereka tadi udah jujur kan? Masalahnya begini, Bu. Gak mungkin Hendrik seniat itu datang ke sini. Bapak yakin anak-anak ada yang ngatain Jamal tadi dan mereka gak ngaku. Coba Uut, kamu jawab pertanyaan Bapak. Jawab yang jujur. Jawab Uut, Bapak gak bakalan marahin kamu kok. Iya, Pak. Uut dugong sama Kevin tadi ngejekin Jamal. Tapi cuma ngatain babi ngepet aja kok. Abis itu kita pergi. Astagfirullahaladzim, Uut, jangan diulangi lagi ya, itu gak baik, kasihan Jamalnya kalau kamu kata-katain. Sekarang gini deh, coba bayangin kalau kamu sendiri yang dikata-katain, pasti kamu gak mau kan? Janji ya sama bapak, jangan diulangi lagi, oke? Kalau nanti kamu ketemu sama Jamal, kamu minta maaf ya sama dia. Terus kamu juga jangan berbohong lagi kayak tadi. Kalau ada yang bertanya, kamu jawab yang sejujur-jujurnya ya, Uut. Kamu ngerti kan maksud bapak? Iya, Pak. Uut minta maaf. Dipastikan sapu ini mendarat di pantat lu, dugong. Iya, Ma. Dugong tadi sama anak-anak ngatain Jamal, tapi cuma bercanda kok. Bercanda. Lu kelewatan bercandanya. Lu kenapa sih anak orang gituin? Bukan cuma dugong kok, Ma. Uut sama Kevin juga ngatain. Emang gak pernah ya ngajarin kamu kayak gitu ke orang? Malu-maluin, tau gak sih? Tadi orang tuanya Jamal sampai datang ke sini. Ya maaf, Ma. Dugong kagak bakalan begitu lagi. Janji dah. Pokoknya besok lu temuin si Jamal ke rumahnya terus minta maaf sama dia. Ma gak mau tahu. Ajak si Kevin sama si Uut sekalian. Lu harus belajar tanggung jawab dari kecil. Iya, Ma. Besok Dugong minta maaf ke Jamal. Punya anak satu doang, bandelnya minta ampun dah.
Udah sih, marah-marah mulu, Mama. Bapak sedih, Pin, ngeliat kamu kayak begini. Padahal bapak sama ibu nggak pernah ngejarin kamu kayak gini loh. Bapak jadi merasa bersalah sama bapaknya Jamal. Kamu jangan kayak gitu lagi ya, Pin. Bukan cuma ke Jamal. Pokoknya sama siapapun kamu nggak boleh gitu. Itu namanya nggak baik. Kamu harus akur sama teman. Kamu harus baik biar kamu banyak temannya. Kalau kamu suka ngatain orang, nanti orang lain nggak ada yang mau temenan sama kamu. Maaf ya, Pak, Bu, aku nggak akan kayak begitu lagi. Aku nggak mau ibu sama bapak sedih gara-gara aku. Nanti kalau ketemu sama Jamal, kamu minta maaf sama dia. Jangan malu untuk minta maaf ya, Pin. Kamu kan salah, jadi kamu harus minta maaf. Iya, Pak, nanti aku minta maaf ke Jamal. Assalamualaikum, Jamal. Kok gak ada ya? Mungkin lagi gak ada di rumah. Kita coba jalan belakang yuk. Udah yuk, pulang aja. Gue takut di sini lama-lama. Ya udah, lu pulang sendiri aja. Gue mau minta maaf dulu sama si Jamal. Soalnya sama ibu bapak gue disuruh minta maaf. Iya, Uut, sendiri aja pulangnya. Gue mau minta maaf dulu. Ya udah deh, gue juga mau minta maaf dulu kalau gitu. Ayo kita ke belakang, mungkin nggak kedengeran sama si Jamalnya. Jing, gonjang, ganjing, kuperat, kepret, babi, ngepet. Jing, gonjang, ganjing, wawai, wawulek, kalong, wewe. Stamina, mina, waka, waka, stamina, mina, waka, waka, kalian, ada apa kesini? Mau ketemu Jamal? Ya udah masuk yuk, Jamalnya ada kok di dalam. Iya, gak apa-apa, aku maafin, tapi kalian jangan kayak gitu lagi ya. Iya, Jamal, aku janji gak bakalan kayak gitu lagi. Kalau gitu kita main aja yuk sekarang. Mau main kemana? Kita petak umpet di pos ronda aja yuk. Di sini aja mainnya. Aku kemarin beli mobil-mobilan. Kita mainin bareng-bareng yuk. Ayo. Uut, kamu kenapa? Pak, tadi ada babi, Pak, di situ terus hilang. Babi? Babi apaan sih? Kamu ngigo kali. Enggak, Pak, tadi beneran ada babi di sini. Mirip banget sama babi ngepet punya si Jamal. Soalnya aku pernah lihat waktu main ke rumah si Jamal. Yang benar kamu, Uut. Beneran, Pak, Uut takut. Pagi-pagi udah pada ngobrol aja nih. Bang, semalam lu denger suara babi enggak? Ini kita lagi ngomongin itu tahu. Semalam di rumah gue kedengeran ada suara babi. Bukan cuma gue yang denger, si Kevin sama ibunya aja sampai kebangun gara-gara denger suara babi. Tapi pas gue cek keluar kagak ada apa-apa, Bang.
Lah elu masih mending dengar suara babi. Lah ayam gua di belakang pada koit. Bayangin atuh bang, masa tiba-tiba ayam gua 11 ekor koit semua. Padahal pas sorenya gua lihat masih sehat-sehat aja. Barusan abis gua kuburin ayam-ayamnya di kebun gue. Eh bentar, kok kayaknya ada yang aneh ya? Semalam si Uut teriak-teriak pas mau ke kamar mandi. Katanya dia ngelihat babi, terus babi ngepetnya mirip sama yang punya si Hendrik. Soalnya si Uut pernah ngelihat babi ngepet itu pas main di rumah si Jamal. Wah gak beres nih, harus kita datengin si Hendrik. Apa-apaan coba kok malah neror kita kayak gini gara-gara masalah anak-anak kemarin. Eh gak usah lah, nanti urusannya jadi panjang. Gak bisa dah, ayo kita datengin. Ada apa ya ini bang? Hendrik, kamu sekarang ngaku aja. Maksud kamu apa neror kita pakai babi ngepet kamu, ha? Bentar, bentar. Ini ada apaan ya? Saya gak ngerti deh beneran. Jadi gini Bang Hendrik, semalam anak saya didatengin sama babi ngepet Bang Hendrik. Anak saya sampai nangis teriak-teriak loh ketakutan. Terus semalam di rumahnya Bang Kosim kedengeran suara babi kenceng banget. Tapi pas dicek kagak ada apa-apa. Dan yang anehnya lagi, ayam milik Bang Dahlan 11 ekor mati. Padahal pas sorenya ayam dia masih sehat-sehat semuanya. Pantesan si Bagong semalam dipanggilin kagak muncul-muncul. Kita kesini nggak minta pertanggungjawaban kok Bang Hendrik, cuma minta tolong aja, jangan datengin kita lagi, apalagi ke anak-anak, kasihan Bang. Sebentar Bang, saya panggil dulu babi ngepetnya ya, karena jujur aja saya nggak tahu apa-apa, kita tanya aja ke dia bareng-bareng di sini. Bagong, Bagong, Bagong. Ada apa, Bos? Bagong, kamu benar semalam datangin rumah mereka? Iya, Bos. Emang kenapa? Astaga, ngapain sih kamu? Abisnya mereka ngatain Bos Jamal waktu itu. Terus kemarin mereka datang lagi ke sini. Pasti abis ngatain Bos Jamal lagi. Gua gak terima Bos Jamal dikatain mereka terus. Kamu ini so tau banget, mereka kemarin datang ke sini buat minta maaf sama Jamal. Lagian mereka juga udah akur kok sekarang, kemarin aja mereka main bareng. Oh begitu ya Bos, ya maaf Bos. Kamu jangan melakukan sesuatu tanpa perintah dari saya, ingat itu, jangan diulangi lagi ya Bagong. Iya Bos, gua minta maaf ya semuanya. Saya benar-benar minta maaf ya, khususnya buat Dek Uut. Om minta maaf ya, semalam peliharaan Om sempat nakut-nakutin kamu. Oh iya, ayamnya Bang Dahlan nanti saya ganti deh 2 kali lipat. Nanti siang saya anterin ke rumahnya Bang Dahlan. Saya sekali lagi minta maaf ya, saya gak tahu apa-apa soal semalam. Enggak usah Bang, gak apa-apa, gak usah diganti. Lagian saya gak mau pelihara ayam lagi kok. Kebetulan yang kemarin itu ayam-ayam terakhir saya. Kalau gitu saya ganti pakai uang aja Bang, biar kita sama-sama enak ya. Sudah Bang, begini saja, anggap saja ini impas. Kemarin anak saya yang bikin masalah sama anak Abang, sekarang peliharaan Abang yang bikin masalah sama saya. Jadi kita satu sama.